halo teman-teman selamat datang kembali di channel Trisno di video kali ini saya akan kembali lagi memberikan sebuah tutorial yaitu cara melihat kata sandi Facebook dan email yang kita lupa jadi teman-teman di sini saya mau login ke akun Facebook saya tetapi untuk alamat emailnya saya lupa dan sandi dari akun Facebook ini juga saya lupa karena begini teman-teman pada dasarnya akun Facebook ini yang saya buat itu menggunakan email ya dan sandinya itu beda dengan sandi dari emailnya teman-teman jadi sendiri-sendiri nah saya lupa nih langsung aja saya akan kasih tahu teman-teman bagaimana cara untuk melihat kata sandi Facebook dan email kita yang lupa Oke jadi sini untuk melihat sandi dari akun Facebook ya dan alamat emailnya di sini kita bisa aja masuk ke pengaturan di HP yang kita miliki di sini lalu cari aja menu Google Nah, ini teman-teman kita masuk. Nah, sekarang kita pilih aja kelola akun Google Anda. Lalu kita geser dan kita masuk ke tab keamanan dari akun Google ini. Nah, ini kita scroll aja nih. Nah, ini teman-teman di bagian pengelolaan sandi. Kita masuk di sini. Dan di sini ada akun Facebook ya. Kita pilih aja ini konfirmasi pakai sidik jari, pakai pin juga bisa. Saya akan pakai sidik jari aja. Oke, okay. nah ternyata ini teman-teman ya. Jadi alamat emailnya tuh ini, dan sandi juga ini, nah.